Oke, Sobat Rimba, hari ini masih seperti biasa ya, kita mulang sarang-sarang burung ya. Cuma kalau biasanya kita mencari fokus ya di satu atau berapa jenis burung ya. Nah, hari ini kita akan bolang bebas. Kita akan mencari di sawah, di darat, dan di bukit-bukit ya. Kita akan mencoba hasilnya. Oke, kita mulai dari darat dulu ya sini ya. Kita lihat lokasi ini. Misalnya. Terkukur ini kayaknya. Wah, oh, masih baru sekali ya. Baru ya. Sangat baru. Karena kenapa? Jika lama guys ya, dia akan ada daun-daun yang runtuh, masih di dalam sini ya. Dan kalau sudah terbang, kotoran si terkukur ini tadi akan banyak di pinggir-pinggir ini ya. Tuh, seperti itu. Jadi ini masih sangat baru sekali ya. Oke, lanjut dulu. Ya sobat, kita kembali menemukan sarang ya. Dan kayaknya ini masih bentet ya. Bentet lagi tuh. Telur coy, telur tiga lagi. Oke, dah kita turun ya. Ya, terdengar suara coki ya. Pasti sekitaran sini ya. Karena sebelah sini terang, pasti ke arah sini. Nah, ini guys. Cepat sekali ya. Itu suara induknya ya. Kalau mencari coki seperti ini, jangan mendekati asal suaranya ya, tapi di sekitaran suara itu. Dia tidak mungkin ribut di tangkarnya ya, tapi di dekat tangkarnya. Pasti ada ini. Tuh, coy. Bagus ya. Juga kecil ya, dua harian lagi. Oke, kita lagi. Kita menemukan pentet lagi ya. Ini ya, kan ya, baru atau tidak? Sudah tidak ada. Kosong, kosong gitu. Dan ini lama ya sobat ya. Dan yang baru tadi yang di sana ya, ini sudah terbang. Kenapa lama? Tuh lihat ya, ini ada sampah seperti daun-daun kering ini. Nah, karena jika dia masih ditunggu, ini bersih ya, akan mereka buangnya ya. Itu yang baru situ ya, karena memang hanya beberapa meter saja, sekitar 10 meter mungkin ya. Pentet ya. Baru buat ya.
karena masih jarang-jarang ya, masih belum utuh sarangnya. Sekitar 70% baru, tidak bisa kita panjat ya. Terus lanjut lagi. Kalau minggu kemarin kita dapat banyak ya sarang perlung, karena kita fokus di perlung ya. Tapi hari ini kita tidak ini ya, tidak terlalu fokus karena kita mencari bebas ya hari ini. 4 butir dan sudah sangat ringan sekali ya. Sudah sangat dekat sekali dengan menetas. Belum ya. Dalam 3 atau 4 hari ini pasti mereka sudah menetas ya. Oke, lanjut lagi ya. Lagi ya. Kita lihat dia masih menetas ya. Masih ada tuh. Oh, terbang. Woi. Merah enggak ya? Masih telur. Oke, kita lanjut lagi. Kita menemukan bekas perlung ya. Dan ini baru digarap ya, dan nampaknya bertemu oleh yang menggarap padi ini dan diakali ya. Sepertinya jeratan model apa ini? Oh, jadi seperti ini saja mungkin ya. Berharap dia menumburnya seperti itu ya kira-kira. Tuh, ini bukan sarang perlung ya, dan ini pecahan telurnya ya. Mungkin kena induknya. Lalu dia ngamuk dan pecah telurnya. Ya, kita kembali menemukan satu sarang lagi ya. Itu nampaknya ketilang ya. Dan tadi ada juga yang sebelah situ ya. Tuh, itu kita tidak tahu ya. Tapi seperti burung upit ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, tadi bekas yang lama ya. Dan ini yang baru tuh. Bentar ya. Kedua ya. Ini kutilang ya. Ya benar, kutilang ya. Lihat kepalanya hitam ya. Tuh. Kutilang ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita taruh lagi ya. Satu lagi ya, mana tadi? Coba, mau diambil? Coba. Yeah.
patah bang. Kecil itu. Udah patah. Oke. Satu sarang burung lagi ya. Nah, perkutut ini, sobat ya. Coba lihat dulu, Bro. Lihat. Ini lebih kecil ya. Jika terkukur dia akan lebih besar lagi sarangnya dan biasanya sampahnya pun lebih kasar ya. Kalau ini agak halus ya. Dan kita lihat ya, tidak ada bening-bening, itu nampaknya telurnya. Akan kita cek dulu ya. Iya ada. Sangat baru sekali telur. Dan yang belah sini terkukur ya. Nampaknya dia baru membuat. Ayo. Ini terkukur. Dalam proses ya nampaknya. Dan perkutut mendahului. Seperti itu saja ya. Masih sangat bening sekali. Ini bisa menandakan masih sangat baru sekali ya. Oke, coba zoom bentar ya. Oke. Kita lanjut lagi, turun dulu ya. Oke. Kembali menemukan sarang kutilang ya. Mana tadi? Itu. Tuh, itu ya. Kutilang dan itu tampaknya perkutut ya. Masih di batang bungur ya. Anaknya ya, tapi ingin satu cuma anak tunggal. Kita lihat dulu. Sarangnya ya. Hilang ya. Masih agak kecil ya, besar yang pertama tadi ya masih ya. Dan itu lagi ya. Nampaknya lihat sarangnya penuh dengan sampah sudah ya. Itu yang lama ya. Jadi sepertinya burung ini bersarang di tempat yang sama lagi ya. Di satu pohon yang sama. Kalau sudah mereka akan mengulangi bersarang sini lagi ya. Oke, kita lanjut ya.